the day we met, your smile so bright. Selamat datang di Gampung Geledah. Geledah merupakan salah satu gampung yang berada di Kecamatan Merdu, Kabupaten Pidijaya, yang mempunyai luas seluruhnya kurang lebih 21 hektar, yaitu terbagi kepada 3 hektar perumahan dan 18 hektar persawahan. Tidak ditemukan lahan perkebunan dan perikanan pada desa ini, dikarenakan minimnya modal untuk memulai dan minimnya pengetahuan warga terhadap ilmu tersebut. Secara topografi, Gampung Geledah berada pada ketinggian 10 meter di atas permukaan laut. Gampung ini memiliki jumlah penduduk kurang lebih 174 serta memiliki jumlah kakak sebanyak 74. Kegiatan pertama yang kami lakukan adalah menggalang dana kepada masyarakat untuk korban gempa di Turki. Selanjutnya, kami belajar membuat kue apam dan membersihkan menasa. Kami sangat antusias dalam melakukan kegiatan bersih-bersih di menasa. Ada yang membersihkan di dalam ruangan menasa, di luar menasa, di kamar mandi, dan di ruangan lainnya. Selanjutnya, kami mengikuti kegiatan posyandu lansia yang diadakan setiap sebulan sekali. Di sini, tugas kami membantu ibu PKK Gampung melalui tahap-tahap penyelesaian posyandu, yaitu seperti halnya kita membantu menyiapkan snack untuk para lansia. Selanjutnya, kami membersihkan balai pengajian. Dan mengunjungi Museum Rumah Aceh di Bijaya. Kegiatan yang kami lakukan setiap malam ialah melakukan kegiatan rutin mengaji di balai pengajian, mengajari anak-anak mengajar ngaji, praktek sholat, praktek wudhu, membaca sholawat, dan kegiatan rutin lainnya. Gotong royong sekecamatan Merdu, mulai dari mengutip sampah di pasar dan membersihkan menasa yang berada di dekat pasar. Kami mengadakan senam sehat setiap seminggu sekali, yaitu di hari Minggu. Anak-anak Gampung Geledah sangat antusias dalam mengikuti senam. Mereka bangun pagi-pagi dengan pakaian yang rapi untuk mengikuti senam. Tidak lupa pula kami memberikan sarapan seperti susu dan roti. Agar anak-anak tersebut tidak kelaparan. Mereka sangat senang sekali dalam melakukan kegiatan senam. Kegiatan selanjutnya, mengecat pot bunga yang bertuliskan KPM dan warna cat sesuai dengan warna almet. Membuat papan tamu wajib lapor, papan dusun, serta mengecat tong sampah dan mendirikan papan lorong. Meletakkan tong sampah di setiap lorong, mendirikan papan tamu wajib lapor di setiap lorong.
mengadakan acara Festival Anak Soleh. Kami mengadakan kegiatan lomba seperti lomba mewarnai, cerdas cermat, ranking 1, tilawah, azan, tidak lupa pula dengan memasang spanduk festival. Kami melakukan kegiatan belanja perlengkapan kado di Pasar Merdu. Berikut merupakan piala untuk para pemenang perlombaan Festival Anak Soleh. Kegiatan berjalan seperti yang diharapkan. Warga kampung sangat antusias dalam mengikuti acara Festival Anak Soleh. Anak-anak kampung Geledah sangat antusias dalam mengikuti lomba. Tidak lupa pula diisi dengan acara hiburan. Keesokan harinya, kami kedatangan supervisor. Kami diberikan arahan bagaimana kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya. Tiba waktunya malam pembagian hadiah. Anak-anak sangat gembira. 1, 2, 3. Kegiatan terakhir kami yaitu melakukan pemasangan atau penempelan nomor rumah. Tak terasa sudah di ujung video, kami melakukan kegiatan malam perpisahan dengan warga kampung Geledah. Anak-anak kampung Geledah memberikan pantun dan puisi kepada kami. Keesokan harinya, kami sudah berada di atas mobil pickup, diantarkan ke kecamatan untuk kembali ke bandar. Jam kemudian, kami sudah berada di dalam mobil HiAce dan OTW langsung ke Banda Aceh.